Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kembali. Pada video kali ini akan saya coba jelaskan cara melengkapi berkas pengajuan impasing atau guru bukan pegawai negeri sipil ya, GPPNS. Nah, di sini di dalam berkas yang harus dikumpulkan atau dilampirkan itu ada istilah hasil cetak lembar transkrip data atau info PTK ya. Jadi di nomor C di sini ya, di data dokumen yang harus dilampirkan di nomor C itu ada data lembar transkrip data atau info PTK. Nah, info PTK ini diperoleh dari atau bisa dicetak dari web info PTK. Nah, sekarang saya coba praktekkan cara mencetak lembar transkrip data atau info PTK. Silakan disimak pada video berikut. Klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya. Silakan klik tombol subscribe. Terima kasih. Ya, untuk mencetak lembar transkrip data atau LTD itu kita bisa masuk ke bagian atau kita bisa masuk ke web info PTK ya. Kita masuk dulu ke info PTK. Nah, info GTK alamatnya adalah info.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, silakan di cek ya. Nah, di sini ini adalah halaman utama info GTK. Nah, di bagian info GTK di sini nanti di sebelah kanan ada login validasi data guru. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan nomor NUPTK serta tanggal lahir kita ya. Jadi yang bagian atas adalah nomor NUPTK, yang bawah adalah tanggal lahir. Nah, kalau sudah, lalu di bawahnya ini ada angka yang di sini. Ini yang nanti diisi, ditulis di bagian bawah ini ya. Ketik saja angka yang muncul, 89818884. Ini untuk pengamanan ya. Di 981884, silakan diketikkan. Kalau sudah, pastikan yang atas dan yang bawah ini antara NPTK dengan tanggal lahirnya benar. Kalau sudah, klik login. Nah, ini adalah info GTK untuk akun tadi ya, yang NPTK yang sudah diberikan atau sudah dimasukkan. Nah, yang dimaksud dengan lembar transkrip data atau info GTK adalah halaman ini. Halaman ini adalah lembar transkrip data untuk info PTK dengan NPTK yang tadi ya. Nah, ini datanya. Silakan ini dicetak ya, ini dicetak. Ini merupakan lembar transkrip data yang akan dilampirkan di pengajuan ya, pengajuan nanti PNS ya, GPPNS ya. GPPNS. Nah, itu ada satu berkas yaitu lembar transkrip data. Nah, silakan dicetak. Silakan untuk halaman ini diperbesar semuanya supaya muncul semua ya. Ini berarti dimunculkan, ini juga dimunculkan. Semuanya dimunculkan. Nah, biar nanti tercetak semuanya. Sampai bawah semuanya nanti harus muncul. Nah, sudah, ini sudah muncul semua. Nah, kalau sudah muncul semua, ya, sudah muncul semua, di atas di sini ada cetak PDF atau printer. Di atas di sini ya. Tapi mungkin kadang-kadang ini nggak berjalan atau nggak berfungsi, kemungkinan karena browsernya atau jaringannya. Kalau bisa silakan diklik saja cetak PDF atau printer. Ya, kalau bisa. Nah, ini saya coba klik, ya, munculnya seperti ini, tapi di sini munculnya kan kosong. Nah, ini munculnya kosong. Nah, kalau munculnya kosong seperti itu berarti kita alternatifnya adalah pakai tombol keyboard yaitu Ctrl P. Nah, Ctrl P di sini sehingga nanti muncul halaman seperti ini. Ya. Ada halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Ternyata 3 halaman. Sampai 4. 4 tapi 4 nggak ada isinya. Berarti sampai 3 saja. Nah, ini yang akan dicetak untuk lampiran. Salah satu lampiran untuk pemberkasan impasing ya. Nah, ini adalah info PTK. Atau lembar transkrip data yang dimaksud. Nah, silakan dicetak. Langsung bisa ke printer. Atau bisa juga simpan ke PDF dulu. Bisa simpan ke PDF dulu atau juga bisa langsung ke printer mana yang sudah aktif, silakan dipilih ya, seperti itu.
Nah, kalau sudah, pilih PDF, misalkan mau disimpan sebagai PDF, lalu klik save. Nah, silakan disimpan di mana, terserah. Ya. Misalkan saya namai Info Guru Mulyono, misalkan ya, PDF. Lalu klik save. Nah, kalau sudah save, berarti kita sudah mempunyai lembar transkrip data atau info PTK, dan silakan dicetak untuk sebagai lampiran untuk pemberkasan atau dokumen yang harus dilampirkan pas proses pengajuan kesetaraan pangkat dan jabatan, ya seperti itu. Nah, ini adalah lampiran yang nomor C, ya, nomor C, hasil cetak lembar transkrip data atau LTD info PTK. Silakan bisa dipraktekkan sendiri, ya, melalui web info PTK langsung dengan cara memasukkan nomor NUPTK serta nomor serta tanggal lahir, ya, serta tanggal lahir. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe video saya ini untuk mendapatkan update dari saya selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.